Assalamualaikum pemirsa semuanya, dimanapun Anda berada. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mau buat saus mie atau istilahnya bumbu jadi buat masak mie ya. Langsung saja kita lihat barang-barangnya apa saja. Pertama, air putih 600 gram. Lanjut, ada kecap asin ya, 1 botol. Ini ukurannya 620 ml. Ada kecap jamur, kita pakai 500 gram. Ini beratnya 600 ml, kita pakai setengah saja. Lanjut, ada gula pasir. Gula pasir 600 gram. Terus ada petsin 700 gram. Ada saus sambal 1 botol, ini beratnya 335. Terus ada saus tiram, kita pakai 1000 ml ya saus tiramnya. Nah, terus ada chicken powder 4 sendok teh. Setelah barang sudah kita tuang semuanya, kita akan langsung masak ke dalam api, apinya kecil saja. Oke, mari kita langsung masak. Let's go. Kita sudah taruh di atas kompor, kita panasin sambil diaduk pelan-pelan sampai diaduk terus ya, agar tidak lengket. Ini kita masak sampai benar-benar mendidih dan tercampur menjadi satu. Api jangan besar-besar, sedang saja. Oh ya, buat teman-teman yang baru temu channel saya, tolong buat subscribe-nya. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video dari saya. Dan bagi teman-teman yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mudah-mudahan dengan subscribe channel saya ini banyak manfaatnya buat teman-teman semuanya. Tadi saja ada yang apa ya, pengen masak sendiri, saus sendiri apa-apa. Jadi memang channel ini saya buat ya, buat berbagi ilmu aja, ilmu buat mudah-mudahan bermanfaat dan tambah berkah. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih yang telah support channel ini. Nah, pemirsa, ini su benar-benar mendidih itu begini pemirsa ya. Terus aduk, jangan sampai apa itu tumpah. Kecilkan api, kalau enggak matikan api. Nah, saus mie ini sudah matang dan sudah bisa digunakan.
ini takaran mie ini untuk kurang lebih 25 porsi sampai 30 porsi masak mie ya. Jadi ini rekomen bukan hanya untuk mie saja, jadi untuk masak kue tiao, bihun, soun itu bisa ya, tapi rekomen banget buat mie goreng. Oke, sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.